Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Pada kesempatan pagi hari ini di sini sudah ada Bu Sales Nutin 081 Pak Cemburu, dan para gurunya juga ini baru selesai sarapan. Ini Pak Rekno juga di situ, dan ini Om Royes sama Bang Fahmi. Kita lihat dulu lagi ngapain itu Om Royes. Bang Fahmi masih ada di sini ya? Masih sehat kah, Bang? Apa yang kurang sehat, Bang? Kantongnya. Tapi ini masih tanggal 2 ini, Bang. Tanggal 3 ya, tanggal 3. Masih tanggal 3. Salah, Bang. Tanggal 3, Bang. Ya. Oh, iya, baru tanggal 3 udah kanker ya. Kanker, Bang. Iya. Jangan sampai sekarat, Bang. Rencana ikut ke Jogja apa sampai sini aja? Enggak, Bang. Ikut. Oh, enggak ikut. Enggak. Oh, kupikir ikut. Oh, iya, Bang ya. Gimana kabar, Bang? Alhamdulillah, kurang sehat juga semenjak Bang Fahmi enggak di sini, kurang sehat juga. Apanya? Semua kurang sehat. Utamanya? Kanker. Sama-sama, Bang. Kanker juga. Kantong kering. Iya. Oke, Bang. Ini Om Roy ya lagi sibuk ini. Lagi cek oli tuh. Iya. Ternyata Om Roy lagi mencek oli. Ini Bang, siapa Bang yang di belakang kita itu? Siapa? Teman. Iya, mau pulang kampung. Oh, mau pulang kampung. Oh, orang LS. Iya, lagi tidur. Oh, kemarin dia bawa LS mana, Bang? Ya, Bang tanya aja, Bang, lagi di sini dia. Oh, di sini iya, juga, kan? Iya. Iya, kemarin bawa LS mana, Bang? 361. Itu trip mana itu, Bang? Pulau Gadung. Jadi ini mau pulkam kemana, Bang? Kenapa, Bang? Pulang, Bang. Oh, libur. Jadi busnya di mana? Yang di Medan, Bang. Di Mabes. Ya. Udah ada yang menggantikan? Belum, Bang. Oh, belum. Jadi istirahatlah itu nanti busnya di sana. Enggak, Bang. Enggak ada itu, Bang. Oh, iya ya. Oh, iya, nunggu masuk jalur ya. Ya. Oh, iya. Nunggu masuk jalur maksudnya? Dari sana. Trip, Bang. Oh, trip. Berarti nanti naiknya dari Kota Nopan, enggak ke Medan lagi ya? Oke, masih aman Om? Aman, Alhamdulillah. Masih sehat kah Om? Sehat, Alhamdulillah. Iya, perutnya udah sehat? Udah habis sehat. Sarapan? Iya, baru ganjal tadi. Oh, karena udah ganjal makanya sehat ya. Apa ini ganjal? Perutnya Om. Pakai lontong, pijepit, 3 potong, campur mie, baru taruh kuah, taruh sayur. Mantap. Apa itu? Oh, ini kan udah 2021. Iya. Jadi kedepannya apalah harapan-harapan? Ya, kembali seperti yang Om pesan kemarin lah sore dari Medan. Ya mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu. Jadi aktivitas masyarakat kembali seperti biasa. Dan orang-orang yang mau keluar kota pun sudah siap, sudah nggak takut-takut lagi. Kan begitu. Jadi kita orang mobil ini, ya agak lumayan lah isi dompetnya nanti ya kan. Berarti terasa juga Om ya? Pengaruh besar Om. Nah, kalau masalah itunya jelas. Ya. Iya. Itu dengar itu pemerintah keluar rakyatmu. Iya. Mudah-mudahan cepat berlalu ya, kembali seperti biasa kan begitu. Iya, tapi di tahun baru ini lumayan juga Om ya? Lumayan ya. Maksudnya arti katanya lumayan di mana nih? Penumpangnya masih, cuman ya jarak pendek lah. Oh, kalau jarak jauh enggak jarak ada? Jarak jauh ya? Belum ada. Jarak pendek, Medan Sidimpuan, Medan Bukit Tinggi masih ada lah. Berarti ini penumpangnya ini kebanyakan jarak pendek? Iya, jarak pendek. Jarak jauhnya belum ada. Oh, jadi yang kalau yang ke Jogja? Ke Jogja sementara ini baru satu orang, itu pun naik dari Pakam dari Suri. Oh, enggak dari Mabes Om ya? Enggak, enggak dari Mabes. Jadi dari Mabes itu kosong. Kosong, Om, kosong.
Indra, Om tinggal dulu ya. Oke, selamat dulu ya. Selamat beraktivitas, Om. Oke. Terima kasih, kawan-kawan. Oke. Ternyata penumpang ALS Nopin 081 ini hanya satu orang yang tujuan ke Jogja. Dan kayaknya ini mesinnya udah dihidupkan. Mungkin sebentar lagi akan berangkat menuju kota Jogja. Tapi Bang Rizky masih sarapan. Belum ada di sini. Nah, itu para penumpang udah disuruh untuk naik. Nah, ini semua penumpangnya ini trip pendek. Yang trip Jogja cuma satu orang. Kita belum tahu entah siapa yang bawa ini, Bang Rizky atau supir duanya, kita kurang tahu. Karena yang menghidupkannya itu Om Royes, kru yang sangat ramah sama semua orang. Tanya aja dulu siapa yang bawa ini. Oh itu Bang Rizky udah datang. Dan Bang Fahmi ini masih sibuk lagi wawancara sama Om Royes. Om, yang bawa nanti siapa, Om? Bang Rizky. Oh, Bang Rizky, Om, ya. Ini mau ada sewa, Om, ini mau turun kampus. Iya. Anggota baru. Iya, mau turun di kampus katanya. Di kampus mana? Tempat Om kerja. Oh, dia mahasiswi atau apa? Itu kurang tahu tadi. Cewek apa cowok? Cewek. Oh, berarti mahasiswi dia. Iya. Oh, berarti nanti singgah di situ ya? Turun situ katanya tadi. Oh. Sana. Belum pernah. Om belum pernah ke sana? Kalau ceweknya itu belum pernah kesana katanya? Belum pernah kesana, pesan orang tuanya. Orang turun tapi depan kapus. Oh, naiknya dari mana kemarin? Dari Kisaran. Oh, berarti bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa udah pernah lah dia kesana. Iya, maksudnya baru mendaftar mungkin. Enggak ada pendaftaran baru. Iya, mungkin silaturahmi itu sama Sinaga Vlog sama saya ya. Oke, Om, makasih, Om. Semoga lancar semua. Ternyata penumpang LX 01 ini ada nanti yang turun di ini ya, tempat kerja saya di Yayan. Ini dia Bang Rizky. Kayaknya Bang Rizky masih sibuk. Oke, sobat, berhubung LS081 udah mau berangkat, mungkin sekian dulu video kali ini. Oke, itu Bang Rizky masih sibuk di wawancara. Sekian dulu video kali ini, sobat, karena saya akan ikut ke Yayan karena saya masih piket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, sobat semua. Dadah. Bangkit.